saya Ahmad Hafidin. Saya merupakan calon peserta UPOP tahun 2021. Perwakilan dari Pondok Pesantren Mabdaul Falah As-Siddiq, Desa Cidusari. Pondok Pesantren Mabdaul Falah As-Siddiq didirikan pada tahun 2017. Beralamat di Dusun Pahing, RT02 RW01, Desa Cidusari, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pondok Pesantren Mabdaul Falah As-Siddiq berbasis Salafiyah. Selain mempelajari Kitab Kuning, Yayasan Pondok Pesantren Mabdaul Falah As-Siddiq juga mengadakan pusat kegiatan belajar masyarakat atau paket kesetaraan sekolah. Pada pagelaran OPOP tahun 2021 kali ini, Pondok Pesantren Mabdaul Falah As-Siddiq Cidusari membawa produk unggulan, yaitu budidaya ikan lele. Alasan memulai usaha ini, ingin menjadikan pondok pesantren yang santrinya mandiri, kreatif, dan inovatif. Dan dalam kesempatan ini, kami memperkenalkan produk unggulan kami, yaitu budidaya ikan lele dari mulai pembibitan sampai pembesaran dengan bentuk usaha kami, yaitu Mabda Lele. Untuk tempat pembudidayaan ikan lele berada di belakang Pondok Pesantren Mabdaul Falah As-Siddiq. Dan untuk sasaran pemasarannya, yaitu untuk kalangan santri, masyarakat umum, dan pasar ikan, yang alhamdulillah omset per tahun mencapai Rp31.800.000. Pesantren menyediakan lahan serta modal sebagai bentuk dukungan untuk berjalan lancarnya budidaya ikan lele. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.